Halo, saatnya kita ke pasar Rawalumbu, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu pedagang ikan gapi yang ada di pasar ikan hias Rawalumbu. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di salah satu lapak di pasar ikan hias Rawalumbu Bekasi. Ini adalah salah satu lapak yang menjual spesialis ikan gapi di pasar ikan hias Rawalumbu. Siapa nih yang mau jadi corongnya nih? Ini ada Najam. Mas, apa mas? Namanya mas? Najam. Nah, ada ikan apa aja nih yang dijual malam ini? Banyak sih. Black Moscow. Ini ada ikan gapi Black Moscow. Ada HB Blue juga. Untuk harga kisaran berapa nih kalau di sini nih? Kalau di sini mulai beragam sih Om, dari 40.000 sampai yang 250.000 juga. Ya. Yang seperti apa nih yang ikan yang 250.000 nih? Ikannya skin white mosaic. Snake skin white mosaic. Ini di lapak ikan hias Rawalumbu Bekasi. Ini ada macam-macam ikan gapi yang dijual. Ini di lapak KGB Komunitas Gapi Bekasi, Pasar Rawalumbu Bekasi. Ada ikan apa lagi nih? Yang bagus nih? Nah ini ada HB Blue, harganya kisaran 130.000 ini ya? Iya. 130.000 teman-teman. Ada pastel ribbon. Apa ini? HB White ribbon. Pasang. Hah? Pitanya. Oh, ada pitanya ini, bagus ya. Ini 100.000. Ini ikan yang bagus-bagus banget ini teman-teman. Jadi kalau kalian mau cari ikan gapi, ini salah satu bisa dijadikan referensi bagi kalian para pecinta gapi. Lumayan bagus, untuk harganya juga standar. Ini yang seperti ini harganya Rp200.000. Yang aneh-aneh seperti apa nih? Nah, ini Friend Red Mosaic. Ini harganya juga masih standar, kisaran Rp200.000. Trio ini ya? Trio. Satu kantong ini Rp200.000. Bisa aja seperti ini. Ekor lebar. Ada apa lagi nih yang bagus nih? Nah, ini albino purpleless sepasang 75.000. Coraknya halus. Apanya? Coraknya halus. Oh, coraknya halus ya ini ya. Coba diikuti lampu. Nah, ini kayak seperti ini. Mosaic Dumbo Blue Air. Ini trio juga. Satu kantong Rp125.000. Ini bagus banget ikannya.
misalkan aksesoris. Ada apa lagi? Lazuli. Ini lazuli. Ikannya seperti ini, harganya 135.000. Nanti kalau kalian mau tanya-tanya atau mau pesen-pesen, nanti bisa ditaruh nomor kontaknya ya, Mas ya. Ada apa lagi nih? Pakan aksesoris. Oh, ada juga pakan juga. Nah, ini di lapaknya KGB Komunitas Gapi Bekasi. Ini ada juga pakan-pakan untuk ikan gapi seperti ini nih. Ada mem. Ini satu packing ini berapa nih harganya nih? 100 gram 30.000. Ini ukuran 35, jadi lengkap banget. Kalau kalian pecinta ikan gapi di daerah Bekasi atau di seluruh Indonesia, mungkin bisa kirim-kirim nanti ya. Nanti bisa disertakan nomor kontaknya yang bisa dihubungi. Ada juga perlengkapan akuarium ya, untuk perawatan ikan gapi. Ini ada saringan, akuarium selfie. Ada juga pakan-pakan alternatif. Ada gapi amahna. Ada cacing sutra juga. 5.000an ini satu kantong ini. 5.000. Oh, cacing sutra. Diskon apa nih? Jadi goceng. Ada apa lagi nih? Nah, ini pesertanya komunitas ya. Ini anggota komunitasnya yang di belakang ini. Bisa kenalan satu-satu dong. Ini nanti biar biar pada kenal nanti. Nanti kita review satu-satu ke peternakannya. Nanti kita review ikan gapi di peternakan. Alias KGB. Ini banyak banget yang lagi di bawah malam ini. Ini bukanya tiap hari apa aja nih, Mas? Tiap hari Selasa sama hari Jumat. Selasa, malam Rabu sama Jumat malam Sabtu ya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 malam sampai selesai biasanya. Dari jam 8 malam sampai selesainya berapa biasanya? Jam 12. Jam 12 malam udah di angkut ya. Sekarang kita lihat satu-satu ikannya. Mosaik Jumbo R 125.000. Ini ada Cedar Black Mosaic. Ini udah harganya tertera di sini. Kalian biasa bisa lihat ikan serta harganya di sini. Ini ada juga Platinum Red Mosaic. Harganya masih standar. Dua pasang ini. Dua pair. Dua pasang 55K. Snakeskin Blutel. Ini ikannya seperti ini. 75.000. Juga 50K. Ini berapa, Bang? Yang 50 gram. Kopinya dijual nggak? Pasang. Untuk aksesorisnya bisa pengiriman dulu Indonesia. Yang kayak mana tuh? Oh ini. Oh ini bisa kirim-kirim juga nih. Ini harganya berapa nih kalau satu 15.000 ini bisa kirim seluruh Indonesia. Nanti kontaknya bisa disertakan di bawah, nanti kalian bisa tanya-tanya kalau mau nyari seperti ini, atau pakan-pakannya juga bisa kirim
seluruh Indonesia juga ini? Wasok-wasok ada gayung. Ini Mem. Terus Supreme. Ini pakan-pakan alternatif untuk ikan gapi. Oh, yang kayak mana tuh Bang? Nah ini. Oh, ini gayung biar apa nyerok ikannya langsung sama airnya. Oh gitu ya. Jadi enggak luka ini ya ikannya ya. Ikannya enggak stres juga. Ini akuasinya juga nih. Oh. Ini buat kalau pemeliharaan gapi di outdoor. Oh. Buat luar ini buat apu-apu ya. Ini apu-apu ya. Karena ini berapa nih? 10.000. Ini ada juga Dapia Magna ya. Dapia Magna ya, kue raksasa itu. Ini satu kantong 15.000. Ini indukan ya? Iya indukan, bisa dikultur itu. Bisa dikultur. Nah, buat penjelasan kulturnya bisa dijelasin. Nah, nanti kapan-kapan ya. Kita mampir ke rumahnya untuk ya. Kultur karena Dapia Magna-nya nih. Ya, ya. Bang siapa namanya Bang? Bang Ilham. Bang Ilham. Jualan di sini juga Bang ya Bang, sambil mengedukasi ya pemula atau gapi. Jadi kita nggak pure jualan aja, tapi juga mengedukasi acara perawatan, pemilihan indukan yang bagus. Ya untuk menghasilkan ikan dengan kualitas seperti apa. Karena di Bekasi sendiri kan sebenarnya penghobi atau pemula itu banyak dan banyak kecenderungan kekecewaan di online. Makanya dengan kita di pasar ini bisa ketemu langsung, kita juga bisa menjelaskan langsung, tanya-tanya lah ya. Tanya-tanya bagaimana cara memilih ikan yang bagus, terus perawatannya seperti apa gitu kan. Ya sama apa juga ya. Intinya kita ini aja biar sama penghobi itu saling kepercayaan lah ya istilahnya ya. Ini untuk yang bagus itu kriterianya seperti apa itu Mas? Kalau yang ikan-ikan gapi di sini nih, kriteria ikan bagus itu. Kriteria ikan bagus ya. Mungkin di sini sedikit contoh ya, kebanyakan sih disimpan di farmnya masing-masing. Jadi untuk ya untuk warga Bekasi atau sekitarnya untuk mencari ikan bagus di peternak KGB pasti ada nyimpen. Jadi ya kalau bisa ya nggak perlu jauh-jauh keluar Bekasi cari ikan bagus di KGB sendiri. Sedangkan di Bekasi ada banyak gitu. Banyak. Ya? Mau varian apa aja? Karena di kita hampir 40 anggota, kalau satu orang biara dua varian lah itu. Ada berapa varian? Sudah ya, hampir adalah sekitar di atas 30 varian yang berkembangan di komunitas. Jadi sangat bervariasi lah ya, kalau mau nyari yang seperti apapun. Mungkin di anggota KGB sendiri pun ada ya istilahnya ada. Ya. Jadi nggak perlu keluar Bekasi sebenarnya untuk mencari jenis-jenis gapi tertentu. Yang jarang sekali pun. Ini kayak jenis-jenis trend ini kan yang jarang juga. Jarang di pasaran kan. Di KGB sendiri udah banyak yang produksi yang seperti itu ya. Banyak. Untuk ciri khas KGB ini apa nih yang sekarang yang lagi banyak? Kemarin kan ada yang biara ada AFR, ada yang yang grey, sekarang udah lumayan lengkap ya Mas ya. Kalau sekarang udah lumayan lengkap. Kita juga mungkin ada dibukanya mungkin ya. Selama ini juga berjalan kita komunitas saling mengedukasi dan juga pemilihan varian. Artinya di satu breeder itu nggak mungkin kita ngembangin banyak varian. Jadi dibagi-bagi di si A cuma sanggup dua varian, di B nya ada varian lain. Jadi untuk di KGB sendiri banyak varian, bervariasi banget.
cuma kalau untuk yang berkualitas kita jarang dibawa di sini ya. Bisa di sini ibaratnya ya, CD-nya, AD-nya pada disimpan di rumah buat indukan atau buat biasanya buat kontes-kontes atau gimana gitu. Iya, satu kadang ada yang kita juga aktifkan untuk partisipasi kalau ada laptop di daerah yang pertama. Lebih fokusnya kalau yang AB kita penjualan ini. Terus ini KGB ini kan juga aktif ya sekarang untuk sering mengadakan latber itu, untuk biasanya tiap bulan apa ini biasanya? Kalau di komunitas sendiri kita berapa bulan sekali? 3 bulan sekali. Jadi kalau kalian mau nanti berpartisipasi atau mau ngikut sebagai anggota masih bisa masuk kan? Bisa. Atau mau tanya-tanya terbuka umum ya? Asalkan komitmen perjanjian. Nah, dari teman-teman liputan saya di lapangan ikan hias KGB Warga di Bekasi. Jadi kalau kalian nanti mau pesan-pesan atau mau order, nanti bisa lihat kolom deskripsi untuk nomor kontaknya. Saya rasa cukup sekian video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. KGB Going out together.